Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku traveler mania, jumpa lagi dengan saya di Yuana TV Channel. Terima kasih sudah menonton di acara kami. Tayangan ini masih sambungan sesi kedua yang sebelumnya, guys. Yuk kita tonton episode terakhir ini dari wisata Coban Talun ini. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Nah, sekarang saya sedang meluncur menuju wahana wisata di Pagupon Camp. Pagupon Camp ini masih satu lingkup dengan Coban Talun. Di dalam Coban Talun ini masih banyak wahana wisata yang asik untuk para Instagramable mania. Sekarang saya sedang menuju ke pintu gerbang dan loket Pagupon Camp, kawan-kawan. Akhirnya saya sampai juga di loketnya Pagupon Camp ini. Ini dia guys, bentuk tiket Pagupon Camp dengan seharga Rp10.000 per orangnya. Dari nama Pagupon Camp ini sendiri berasal dari bahasa Jawa guys, yang artinya rumah burung dara, yaitu burung merpati. Di Pagupon Camp ini suatu tempat penginapan yang asik bersama keluarga atau berkumpul bersama teman-teman. Apalagi suasana di sini cukup dingin sekali, sejuk, dan dilengkapi dengan berbagai macam spot foto yang keren sekali. Dan begitu juga nggak tertinggal dengan kafenya. Wisata Coban Talun ini dari dulu hingga sekarang masih menjadi buruan para wisatawan berkunjung ke sana, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota. Bagi para sahabatku travelmania berminat bermalam di Pagupon Camp ini, maka sebaiknya kalian membawa perlengkapan yang dibutuhkan seperti selimut serta baju hangat. Dikarenakan suasana di resort Pagupon Camp Batu ini berada di dataran tinggi yang memiliki suhu udara yang sangat dingin ketika malam hari. Di saat pada siang hari udara masih terasa sejuk, tetapi ketika masuk malam hari udara terasa sangat dingin. Oleh sebab itu, kalian semua menghindari masuk angin, bawalah perlengkapan yang serba hangat.
Bagi kalian yang ingin berwisata ke sini, dipastikan tidak akan rugi ya kawan-kawan, dikarenakan lokasinya seru, asik dan menyegarkan. Apalagi harga tiket wisata di sini cukup murah sekali, mulai harga 5.000 hingga 10.000 saja, dan juga cocok sekali buat kalian yang suka healing. Nah, seperti inilah lokasi kafe yang ada di Pagupon Camp ini kawan-kawan. Tempatnya asik dan menyegarkan. Kafe ini sangat cocok sekali buat kalian semua untuk bersantai-santai ria bersama sahabat, teman atau kerabat sambil menikmati menu yang ada di sini. Pagupon Camp ini banyak sekali spot-spot foto yang sangat keren dan menakjubkan kawan-kawan, dan juga sangat cocok sekali bagi kalian yang suka Instagramable. Warna wisata Pagupon Camp ini sangat menakjubkan kawan-kawan, dalam penataannya dan juga dekorasinya sangat bagus sekali. Pokoknya recommended. Meskipun harganya murah, memang kualitas oke banget untuk tempat Instagramable atau spot foto yang keren. Tak terasa sudah kita di penghujung wisata ini ya kawan-kawan. Padahal wisata di sini masih ada dan masih banyak lagi. Tapi apa daya, karena saya sudah kelelahan pada hari ini. Apalagi waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, karena sudah sore dan wisata Coban Dalun ini juga mau closing. Pada kali ini saya sudah meliput episode sebelumnya dan sesudahnya, mulai dari wisata Oyot, Coban Dalun dan Pagupon Camp ini. Terima kasih sudah menonton acara kami sampai akhir episode ini. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, mohon kawan-kawan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.